بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat Islam, iman, dan kesehatan, sehingga semua yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, semuanya merupakan kebaikan dari Allah kepada kita. Bagaimana? Ya, tergantung bagaimana kita menanganinya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang akhlak. Sikap dan akhlak yang Allah taala berikan kepada manusia dan akhlak itu terbentuk dalam diri manusia sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan. Jika manusia biasa berbuat baik maka Allah Ta'ala Ta akan membuat akhlaknya menjadi baik, dan jika manusia biasa berbuat jahat, maka Allah Ta'ala akan memberikan akhlak yang jahat dan buruk kepadanya. Kali ini kita akan menyampaikan tentang satu akhlak yang buruk, yaitu al-Isa'ah, berbuat jahat, menjahati orang, memberikan keburukan kepada orang. Di antara perbuatan hamba, perbuatan manusia di muka bumi ini, itu di antaranya adalah berbuat jahat. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang Allah larang, Allah Ta'ala dan Rasul-Nya melarang hambanya berbuat jahat. Walaupun jahat itu, sikap dan sifat jahat itu ada di dalam diri manusia. Yang Allah Ta'ala bentuk pada diri manusia itu dikarenakan kebiasaan manusia tersebut berbuat buruk atau berbuat jahat, sehingga manusia pun mendapatkan akhlak yang jahat atau buruk. Yang Allah Ta'ala berikan atas perbuatan manusia itu tersebut. Perbuatan jahat adalah perbuatan lawan kata dari kebaikan, lawan kata dari ihsan ihsan berbuat baik kepada orang lain sih sehingga orang itu senang dan gembira dengan perbuatan baik kita adapun isaah perbuatan jahat itu perbuatan yang diberikan atau perbuatan buruk yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya yang membuat saudaranya sedih kecewa marah dan membuat saudaranya sakit itu adalah suatu keburukan atau kejahatan. Dan kejahatan itu bisa orang lakukan melalui lisannya dan bisa juga melalui tangan perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang hambanya dari perbuatan jahat. Di antara perbuatan jahat yang Allah larang, yang tidak boleh seorang muslim melakukannya adalah yang pertama, yang paling utama, itu adalah Al-isa'atu bila billahi ta'ala Yaitu berbuat buruk terhadap Prasangkaan hamba kepada Allah ta'ala Prasangkaan hamba kepada Allah itu harus baik Karena sesuai dengan, dengan kenyataan bahwa Allah itu baik Allah tidak pernah berbuat buruk kepada hambanya Allah ta'ala selalu berbuat baik kepada hambanya sehingga jika ada seorang hamba yang berprasangka baik kepada kepada Allah, berarti hamba tersebut telah berprasangka dengan sebenarnya, dengan kenyataan. Namun, jika ada hamba yang berprasangka buruk kepada Allah, maka itu merupakan perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu merupakan perintah Allah taala. Allah Ta'ala melarang hambanya dari perasaan buruk kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Fatih ayat 6. Allah Ta'ala mengatakan, munafiqat wal وَالْمُنَافِقَاتِ wal وَالْمُسْرِكَاتِ أَظَّنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَذِبَ اللَّهُ alaihim wa jahannam sa'at masira. Yaitu Allah artinya Allah Ta'ala akan mengazab orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah Ta'ala akan mengazab kaum musyrikin baik laki-laki maupun perempuan yang mereka berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Maka bagi mereka lah keburukan itu. Allah Ta'ala memberikan keburukan mereka, memberikan keburukan kepada mereka, itu sesuai dengan keburukan yang Allah, yang mereka perasakan kepada Allah Ta'ala. وَرَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ Maka Allah akan murka kepada mereka. Dan Allah melaknat mereka, serta Allah Ta'ala akan menyiapkan api neraka jahanam kepada mereka. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan perasaan buruk kepada Allah taala. Di antara perasaan buruk yang mereka lakukan, yang mereka perasakan kepada Allah di antaranya adalah mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki anak memiliki pasangan istri sebagaimana disangka oleh kaum musyrikin pada masa jahiliyah. Mereka menyangka bahwa jin itu merupakan anak laki-laki Allah sedangkan malaikat adalah anak perempuan Allah taala. Itu prasangka prasangka yang sangat keji dan sangat buruk yang pernah ada di muka bumi ini. Maka Allah taala menyampaikan kebenaran kepada kita melalui firman-Nya surat Al-Ikhlas Allah mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Katakan bahwa dia adalah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad dan Allah tempat bergantungnya bagi semua makhluk hidup. Dan Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak diperanakan. Di sini merupakan bantahan bagi kaum musyrikin yang menyangka bahwa Allah punya anak, anak laki-lakinya jin atau bangsa jin, anak perempuan Allah Ta'ala adalah bangsa malaikat. Wal'iyadubillah, Maha Suci Allah, atas apa yang mereka perasangkaan. Ya. Ini merupakan kedusaan. Dan Allah Ta'ala mengatakan pada ayat yang terakhir, Allah katakan, Walam yakullahu kufwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Artinya, Allah tidak memiliki pasangan sama sekali dan Allah tidak punya istri sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Nasrani, kaum Yahudi yang mereka mengatakan kaum Nasrani mengatakan Allah memiliki anak laki-laki yaitu Isa, Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut dengan Yesus atau ya kaum Yahudi mengatakan bahwa anak Allah itu adalah Uzair, dia adalah seorang nabi ya. Berarti menurut mereka Allah taala memiliki istri sehingga Allah Ta'ala memiliki anak. Itu merupakan prasangkaan yang paling tercela yang kaum musyrikin, kaum kufar, dan kaum munafikin mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang ini. Yang kedua, prasangkaan perbuatan buruk yang Allah Ta'ala larang terhadap hambanya adalah al-isa'atu ala nafs berbuat jahat kepada diri sendiri. Itu adalah haram. Tidak boleh seorang hamba berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Baik dengan sebab atau secara langsung. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada hambanya. Tentu kita harus syukuri dan kita hargai. Allah ta'ala memberikan kita nafas kita nafas dengan baik Allah taala memberikan kita makanan kita makan dengan baik Allah taala memberikan minuman kita minum dengan baik Allah taala memberikan harta kepada kita kita gunakan harta dengan baik Itu semua kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah taala Sedangkan orang seorang hamba yang berbuat jahat kepada dirinya sendiri secara tidak langsung dia telah tidak bersyukur kepada Allah, kufur kepada Allah Taala. Ini yang Allah larang. Ya, Allah melarang seorang hamba berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah katakan, Wa anfiqu fi sabilillah, walatulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Inna allaha yuhibbul muhsinin Wa anfiqu fi Dan nafkahkanlah sebagian hartamu Di jalan Allah Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu Dan jangan Lemparkan diri kalian Kepada kecelakaan Jangan jumur jangan jerumuskan diri kalian kepada perbuatan jahat yang mengakibatkan kalian akan celaka. Sebagai balasan dari Allah Taala, wahsinu dan berbuat baiklah kepada diri kalian. Inna muhsinin sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah melarang hambanya dari perbuatan jahat terhadap dirinya sendiri. Perbuatan jahat terhadap diri sendiri itu banyak macamnya. Di antaranya adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, dengan kesyirikan yang ia lakukan dapat menjerumuskan dia ke api neraka. Seorang berbuat kufur, berbuat maksiat, berbuat dosa, yang semua ia lakukan itu adalah sebagai penyebab terjerumus dia ke api neraka. Artinya, dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Hambanya berbuat buruk terhadap dirinya sendiri. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Alwildan International Islamic School 1 Gading Serpong. Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki empat lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA Full Day, dan Boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Al-Wildan mengutamakan Al-Quran dalam segala aspek dan Alhamdulillah banyak siswa Al-Wildan yang telah hafiz Al-Quran. Saat ini Al-Wildan memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, Allah melarang hambanya berbuat jahat atau berbuat buruk, yaitu al-isa'atul al, al -nas, berbuat jahat kepada manusia, kepada orang lain. Yang pertama kita lakukan adalah kita tidak boleh berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Itu pertama: mencelakai diri sendiri, Menjurumuskan diri sendiri kepada kemaksiatan. Kepada api neraka itu tentu lebih utama kita hindari. Kemudian, setelah itu baru kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kita mulai dengan keluarga kita, orang tua, kerabat, dan orang lain. Berbuat buruk dengan cara lisan atau dengan cara tangan kita itu haram kita lakukan. Apakah keburukan itu, kita rasakan juga atau tidak kita rasakan selama perbuatan buruk atau perbuatan jahat itu ya menyusahkan dan memberi dampak negatif kepada orang lain maka itu haram kita lakukan sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW alaihi wasallam la darara wa la dirar. al hadis riwayat Imam Ahmad artinya tidak boleh kita memberikan kejahatan, kemodorotan, dan dampak negatif kepada diri kita atau kepada orang lain. Dan juga tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Terutama, tidak boleh kita memberikan kejahatan kepada orang lain. Menjahati orang lain. Dan tidak boleh seorang hamba membalas kejahatan yang dia dapat dari orang lain, dia balas dengan kejahatan. Wa ahsinu kata Allah Berbuat baiklah kepada semua orang Baik orang yang telah berbuat buruk kepada kita Atau orang lain yang tidak pernah berbuat buruk kepada kita Di antara bentuk keburukan yang Allah perintahkan kepada kita Yang pertama adalah Keburukan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala Keburukan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala Bisa diwujudkan oleh seseorang dengan dua cara, dengan dua sebab yang ia lakukan. Yang pertama adalah dia meninggalkan ikhlas kepada Allah. Artinya dia dia beribadah kepada Allah untuk dihargai orang lain. Ria atau sum'ah. Yang kedua adalah ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga amal ibadah yang ia lakukan itu menjadi buruk, tidak baik. Sebagaimana yang Rasul sabdakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaitu Rasulullah SAW pernah masuk masjid رجلن, maka seorang laki-laki juga masuk masjid Fasallah, laki-laki itu mengucapkan salam dan salat ya fasalam ala nabi setelah salat dia ucapkan salam kepada Nabi S.A.W. Alaihi maka Nabi menjawab salamnya. Maka Nabi bersabda, irj fasoli fa inna kalam tasolli." Kembalilah ke tempatmu, tempat sholatmu, dan sholatlah, karena engkau belum sholat. Padahal tadi dia sudah sholat. Lalu mengapa Rasul perintahkan kepada laki-laki ini untuk mengulangi sholatnya? Karena sholatnya belum baik, karena sholatnya buruk. Ya, kemudian dia pun kembali, dia sholat lagi, datang kepada Rasul. Maka Rasul bersabda, Irji fa Pulanglah, kembalilah ke tempat sholatmu, dan sholatlah karena engkau sesungguhnya belum sholat. Maka Rasul katakan, dia mengulang sampai tiga kali. Dan Rasul juga mengatakan sampai tiga, sampai tiga kali. Maka ia pun minta diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara sholat yang baik. Dan benar kenyataannya bahwa ternyata sholatnya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dia meninggalkan namanya tumak nina. Cepat sholatnya, gerakannya cepat, tidak memberikan otot-otot atau anggota tubuh haknya dalam sholat. Itu merupakan salah satu keburukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua, kejahatan atau keburukan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah al-isaatu fitibai sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi dalam ibadah kepada Allah. Itu merupakan keburukan. Itu kejahatan. Setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita harus kita jalankan dengan dua syarat. Harus terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah satu syarat ini hilang, maka ibadah yang ia lakukan bukan baik, malah buruk, malah kejahatan baginya. Dan itu merupakan penyebab dari sekian penyebab yang dapat menjuruskan dapat menjerumuskan pelakunya ke api neraka. Orang yang ibadah kepada Allah, sholat, atau puasa, atau zakat, atau ibadah haji umroh atau yang lainnya. Dia ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Tetapi dalam amal ibadahnya, dia tidak mengikuti apa yang telah Rasul contohkan kepada kita. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka tadi ibadah tadi yang harusnya dia mendapatkan pahala tapi malah berbalik dia mendapatkan dosa dan tadi amalnya harusnya menjadi baik maka amalnya menjadi buruk dan jahat dikarenakan hilang salah satu syarat amal soleh yaitu tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW hadis dari Arban bin Sariyah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna bid'ah wa bid'atin dhalalah dan hati-hati dengan perkara yang baru dalam masalah agama ibadah-ibadah yang baru yang baru dilakukan oleh manusia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW hati-hati dengan ibadah ini karena Rasul mengatakan fa'inna kula muhdasatin bid'ah karena segala hal yang baru dalam beribadah kepada Allah dalam agama ini itu bid'ah. Wa kula bid'atin dolalah dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan dan kejahatan serta keburukan dan ia dapat dalam hadis lain Rasul menyebutkan ya wa wa, wa 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 kullu dan setiap kesesatan itu tempatnya di api neraka. Al hadis Ruh Abu Daud dan disuaikan oleh Syekh Al Bani Rahimahullah. Nah di sini kita bisa memahami bahwa setiap ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah yang dilakukan oleh manusia kaum muslimin sebagian kaum muslimin itu merupakan perbuatan jahat, perbuatan tercela, perbuatan yang buruk dan perbuatan yang dapat menjerumuskan pelakunya ke api neraka. Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata yaitu ia mengatakan man bid'atan fil Islam ya roha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah barang siapa yang mengerjakan suatu perkara baru, perkara bid'ah dalam masalah agama, dan dia menganggap itu baik, dianggap itu ibadah, dianggap itu amal soleh, padahal amal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, padahal ibadah itu tidak ada tuntunan dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW, maka kata, kata Imam Malik Rahimahullah, maka orang ini yang menyangka baik amal tersebut telah menganggap bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersikap khianat dalam menyampaikan dakwahnya, risalahnya. Artinya apa? Dia menyangka bahwa Nabi Muhammad telah menyembunyikan satu dua ibadah yang tidak diajarkan kepada umatnya, sehingga umat-umat sekarang baru menemukan ibadah itu yang disembunyikan oleh Rasulullah. Ini merupakan prasangkaan yang batil, prasangka yang salah, oleh karena itu, orang yang berbuat amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, itu seakan-akan secara tidak langsung, dia telah menyangka bahwa Rasulullah SAW telah menyembunyikan amal ibadah yang harus yang harusnya ia sampaikan kepada kepada umatnya, tapi Rasul sembunyikan, tidak diceritakan kepada umatnya atau tidak sampaikan kepada umatnya. Ini merupakan ya prasangkaan yang batil. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan baru dalam masalah agama itu semuanya adalah perbuatan jahat karena Nabi kita Muhammad tidak pernah menyembunyikan satu amal soleh pun ya yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Semua amal yang Allah perintahkan kepada hambanya, yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad semuanya telah telah Rasul sampaikan kepada kita sehingga setiap amal ibadah yang kita lakukan ya itu harus sesuai dengan sunnah Nabi agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga bentuk perbuatan jahat yaitu berbuat jahat al isaatu ila nafsi wa ila ghairiha minan nas yaitu perbuatan buruk perbuatan jahat kepada diri sendiri dan kepada orang lain orang yang berbuat jahat kepada diri sendiri atau kepada orang lain itu merupakan orang jahat dan itu merupakan hal yang dilarang sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fusilat ayat 46 kalau Allah Ta'ala man amila salihan fa wa man asa'a barang siapa yang beramal baik maka kebaikan itu akan dia dapat dan barang siapa yang berbuat jahat maka kejahatan itu akan kembali kepadanya oleh karena itu seorang muslim yang baik yang Allah berikan Islam kepadanya tidak boleh berbuat jahat karena jahat itu merupakan bukan sifat kaum muslimin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إنا لَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَا